Halo semuanya, pada video kali ini cara kita untuk menambah RAM pada HP Infinix. Jadi caranya cukup mudah. Langsung saja teman-teman buka pada pengaturan seperti ini. Di sini teman-teman tekan saja ponsel saya. Nah, kemudian di sini teman-teman pergi ke bagian ini ya. Bagian RAM ditekan. Nah, seperti ini. Ini ada fungsi MIM harus teman-teman aktifkan. Kemudian di sini tetapkan RAM virtual kita tekan. Di sini teman-teman bisa menambahnya dari 1 GB sampai 4 GB. Jadi misalnya 2, kemudian teman-teman tekan modifikasi. Kalau tekan ini, HP-nya secara otomatis bakalan mati dan hidup kembali, atau secara otomatis dia bakalan restart. Nah, jadi seperti itu. Kalau fungsi MIM-nya belum aktif, itu kita belum bisa untuk mengaktifkan atau menambahkan RAM virtual ya teman-teman ya. Jadi seperti itu, teman-teman aktifkan fungsi MIM, baru tekan di sini ya. Oke, jadi teman-teman sesuaikan saja untuk menambah RAM tersebut. Semoga tips singkat ini bermanfaat, silahkan teman-teman coba ya.